Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bieters, dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah. Sekarang kita di acara Bincang Bisnis SukabumiApi.com. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan HUT 77 tahun Republik Indonesia. Yang kita akan membahas apa saja yang dikeluarkan oleh PLN Sukabumi maupun secara nasional dalam rangka menyemarakan HUT ke 77 tahun Republik Indonesia. Nah, sudah hadir bersama kita dua narasumber dari teman-teman PLN Sukabumi. Yang pertama ada Mas Panji. Baik. Yaitu dari MULP Pelabuhan Ratu ya. Betul. Dan yang kedua adalah Mas Rais dari MULP Cikembar. Selamat datang Mas di Bincang Bisnis Sukabumi.com. Ya, sami-sami. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita walaupun sudah agak lama 17 Agustus tapi kita masih dalam suasana kemerdekaan. Kita ingin ngobrol, Mas, kita ingin membahas sesuatu atau promo yang sedang disosialisasikan bahkan mungkin sedang digencarkan oleh PLN, yaitu tentang promo Nyalakan Kemerdekaan. Jadi mungkin obrolan kita diawali dengan apa sih itu promo Nyalakan Kemerdekaan begitu. Mungkin silakan mau Mas Panji atau Mas Rais. Yes, Mas Panji, boleh. Baik, untuk promo Nyalakan Kemerdekaan itu ialah kita mengasih diskon buat warga-warga atau pelanggan-pelanggan listrik PLN yang sudah menjadi pelanggan listrik PLN agar dapat tambah daya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi seiring dengan perbaikan ekonomi kita setelah COVID, mungkin ada penambahan juga listrik di rumah tangga atau bisnis-bisnis, itu kita memberi peluang kepada pelanggan listrik PLN untuk tambah daya dengan cara yang murah. Yang biasanya mungkin sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah untuk tambah daya, ini cukup 170 ribu rupiah. Oke, jadi ada diskon harga ya. Betul. Terkait tambah daya bagi pelanggan. Mungkin Mas Rais bisa menambahkan, ini program sudah dimulai sejak kapan? Promo ini akan berakhir sampai kapan? Jadi promo kemerdekaan ini kan memang ditujukan dalam rangka menyemarakan kemerdekaan RI yang ke-77 ya. Jadi promo ini sudah dimulai dari tanggal 17 Agustus kemarin. Sebenarnya promo ini pada tahap awalnya hanya sampai dengan 31 Agustus 2022. Tetapi di Jawa Barat antusiasme pelanggan kita juga cukup banyak. Jadi promo ini dari PLN itu diperpanjang sampai dengan akhir bulan ini, sampai dengan 30 September. September, betul. Jadi kalau misalnya secara simulasi ya, misalnya dayanya di rumah misalnya daya 900 VA misalnya. Tetapi karena sekarang alhamdulillah COVID udah mulai pulih, kita mungkin geliat ekonomi dari pelanggan kita juga semakin baik. Jadi mungkin ada penambahan pemakaian di baik rumah tangga, bisnis gitu. Nah, promo ini ditujukan untuk itu gitu. Okay. Nah, sebelum jauh membahas tentang promo, saya juga ingin tahu sebetulnya secara kondisi existing gitu, pengguna atau pelanggan PLN itu seperti apa sih, Mas, untuk saat ini gitu ya, sebelum promo dimulai dan nanti setelah promo ini harapannya seperti apa? Untuk sekarang kondisinya seperti apa pelanggan kita? Untuk sekarang sih kondisi pelanggan ya, Sukabumi termasuk unit di Jawa Barat yang cukup besar, wilayahnya luas dan terbagi dua ya, ada kota Sukabumi juga ada kabupaten Sukabumi. Sukabumi, betul, jumlah pelanggannya hampir 500 ribu pelanggan kan se-UP3 Sukabumi. Nah, itu yang mendorong kita supaya pelanggan-pelanggan ini lebih bersemangat lagi gitu. Lebih bersemangat lagi, betul, dengan promo ini kan promonya juga sangat menarik ya, diskon harganya juga. Oh. Ya, lumayan gitu. Artinya PLN hadir di tengah momen pemulihan ekonomi itu, support dalam bab kelistrikan dalam promo ini begitu. Betul. Oke, Mas Panji, mungkin secara persyaratan, secara teknis, ini promo ini seperti apa berjalannya? Kalau syaratnya mudah ya, mungkin penduduk-penduduk kita tuh udah akrab sama HP Android atau aplikasi di Apple Store. Kita bisa mendownload PLN Mobile di situ. Lalu untuk permintaan tambah dayanya, kita bisa melalui PLN Mobile. Cuma cukup kita install PLN Mobile, lalu register melalui NIK dan nomor pelanggan ID PLN. Lalu bisa langsung untuk
memilih tambah daya di PLN mobil tersebut. Oke, jadi mungkin sedikit diulas ya, bahwa promo ini ada dua produk, mungkinnya dua produk promo. Betul. Yang pertama tentang penambahan daya dari 450 VA sampai bisa 5500 VA, artinya kebutuhan rumah tangga warga yang awalnya mungkin ekonomi COVID sempat terpuruk, ketika bangkit didukung oleh ini begitu. Betul. Yang kedua tentang program atau produk penyambungan sementara. Penerangan sementara, ya, sementara. Jadi ini sama-sama memotong harga ya, yang asalnya berapa menjadi 17.170.845 persis dengan hari kemerdekaan. Nah, tadi syarat-syarat sudah disampaikan. Nah, sebetulnya untuk mengakses ini gitu Mas, jadi selain lewat HP Android kan masyarakat juga mungkin banyak yang belum tahu nih tentang adanya promo ini. Program event yang sudah dilakukan PLN untuk menyampaikan ini ke masyarakat apa aja tuh Mas? Kalau program kita sudah menyampaikan ke kantor-kantor kecamatan atau enggak kantor-kantor PLN kami di setiap unit atau setiap posko, itu sudah kita sebarin brosur untuk menyemarakan promo-promo ini. Mungkin salah satunya media dari Sukabumi Update ini. Seperti sekarang ini. Bagian dari upaya itu. Betul. Ya? Okay. Bagian dari upaya kami untuk menyemarakan promo ini untuk wilayah Sukabumi. Tapi kalau di Indonesia, ya kita melalui Instagram PLN _ID, itu kita seringkali menyemarakan atau mengiklankan kalau promo ini bisa diakses atau disebarluaskan atau diproses sama pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia. Oke, jadi bagi updaters yang mungkin perlu informasi lebih detail bisa kunjungi di Instagram mungkin atau di websitenya PLN secara langsung. Oke, updaters, kita masih di program Bincang Bisnis bareng saya Oksa Bhatia Kamsa, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Rais dan Mas Panji tentang promo Nyalakan Kemerdekaan. Nah, sekarang ke Mas Rais ya Mas. Kira-kira apa nih alasan bagi masyarakat harus ikut program ini begitu? Bagi yang mungkin masih ragu, kira-kira saya perlu nggak nih program ini gitu kan? Kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya mereka yakin gitu? Jadi sebagai contoh, masyarakat misalnya menggunakan daya 900 misalnya. Daya 900 kan mungkin di rumahnya hanya cukup untuk misalnya ada kulkas, ada televisi, ada rice cooker dan sebagainya. Nah, dengan program ini misalnya dari pelanggan bisnis atau rumah tangga, ternyata di rumahnya ada penambahan elektronik misalnya. Ada penambahan misalnya nambah AC, kan nggak cukup tuh. 900 kan nggak cukup. Nah, misalnya dia mau naik daya ke 1300. Nah, tapping daya PLN itu kan ada 450, ada 900, 1300, 2200, 3500, 4500, 4400, dan 5500. Nah, misalnya tapping terendah nih dari 900 kan naik satu tapping kan berarti ke 1300. Kalau normalnya itu hampir 450.000. Harganya itu. Harganya. Okay. Kalau normalnya ada dengan promo kemerdekaan ini hanya 170.845 rupiah. Untuk semua tingkatan begitu ya? Untuk semua tingkatan. Oke. Nah, sebagai contoh kan tadi dari 900 ke 1300. Bagaimana kalau pelanggan, tanggung misalnya. Ya, gitu. Saya mau yang paling tinggi misalnya ke 5500. Harganya sama. Oh, sama. Ya. Harganya sama. Jadi 170.000 ya? Harganya sama, 170.000. Oke, siapa menarik. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada rezeki membeli elektronik baru, justru harus didukung dengan support daya yang lebih maksimal begitu ya. Betul. Nah, kalau Mas Panji mungkin ini Mas, ini kan PLN tadi bagian dari pemerintah mensupport pemulihan ekonomi begitu. Nah, harapannya selain tadi untuk kebutuhan rumah tangga elektronik dan lain-lain, apa harapannya dengan promo supaya mungkin ekonomi rumahan juga bisa berkembang begitu di masyarakat dengan adanya tambah daya seperti ini begitu. Ya, harapan kami sih kalau dari ini kan kita mensupport program pemerintah juga, harapan kami ya pemakaian listrik jadi bertambah, terus ini merupakan wadah ya, jadi pelanggan itu sebenarnya dilarang mengganti MCB milik PLN, jadi ini wadah agar pelanggan bisa menaikkan daya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau kita atau pelanggan menaikkan MCB sendiri atau mengganti MCB sendiri, itu udah masuk kategori pelanggaran. Ya, kita tidak mengharapkan demikian. Jadi ini adalah wadah yang paling murah kalau menurut saya untuk pelanggan menaikkan daya. Oke, dengan diskon ya, dengan harga yang sudah didiskon dari sekian nominal yang menjadi Rp170.845. Sampai sekarang mungkin Mas sudah berapa pelanggan di Sukabumi, mungkin kalau ada datanya atau secara umum, yang sudah ikut promo Nyalakan Kemerdekaan ini gitu?
Datanya ya. Tapi secara umum mungkin apakah sudah hampir 50% atau mungkin gambaran besarnya sebagian wilayah mana yang sudah daftar gitu. Untuk sekarang secara keseluruhan ya, secara keseluruhan di UP3 Sukabumi sampai dengan hari kemarin kalau nggak salah itu hampir 1000 pelanggan yang ikut promo ini gitu. Makanya dalam kita perpanjang sampai dengan 30 September nanti, ya harapan semua pelanggan dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan semua pelanggan juga ikut tertarik gitu. Yang tadinya belum tersosialisasikan atau belum mengetahui tentang promo ini, jadi tahu dan berminat gitu untuk ikut promo. Artinya dengan waktu diperpanjang juga mengakomodir kesempatan bagi teman-teman untuk, bagi warga semuanya untuk daftar di promo Nyalakan Kemerdekaan. Nanti juga betulnya data saya juga dapat nih dari data PLN bahwa sampai 11 September itu Jawa Barat menjadi wilayah dengan pendaftar program terbanyak, yaitu 20.297 pelanggan sampai 11 September. Artinya antusias warga masyarakat Jawa Barat, Sukabumi di dalamnya begitu, ya, sangat tinggi terhadap program ini begitu. Mungkin Mas, himbauan atau ajakan bagi masyarakat untuk bisa ikut program ini juga ke depan akan seperti apa mungkin dari PLN himbauannya? Sebenarnya untuk pelanggan-pelanggan di Sukabumi terutama itu cukup mengakses PLN Mobile, nanti tunggu di rumah. Kita maksimal 3-5 hari itu sudah terpasang. Asal pelanggan mengakses PLN Mobile terus mengajukan tambah daya, lalu di situ terdapat potongan harga, lalu dari PLN Mobile nanti mengeluarkan nomor register. Nomor register nanti bisa dibayarkan melalui Alfamart, Indomart, atau bank-bank. Jadi pelanggan cukup tunggu aja di rumah. Cukup di handphone ya, yeah, daftarnya gitu ya, gak usah kemana-mana. Pas untuk kaum-kaum mager ya. Oke, okay. Apalagi sekarang kita corona kan bikin kita jarang kemana-mana juga. Betul, ya. Betul. Dengan berbagai pembatas, artinya mempermudah begitu. Mungkin dari Mas Rais, harapan ke depan dengan program ini, masyarakat Sukabumi akan seperti apa harapannya? Harapannya sih dengan promo ini dan promo ini diperpanjang sampai dengan akhir bulan ini, masyarakat lebih berminat untuk tambah daya, dan mudah-mudahan ekonomi cepat bangkit kembali seperti sedia kala sebelum COVID, dan pemakaian listrik juga mendukung program pemerintah biar pemakaian listrik juga naik per kapitanya, per pelanggannya gitu. Oke Mas, tadi kan kita bicara pendaftaran lewat PLN Mobile ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana menginstal ini, tata caranya seperti apa, itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Untuk install PLN Mobile cukup mudah ya, sama kayak kita nginstal Facebook atau Twitter di HP kita. Itu cukup kita ke Play Store, buka Play Store, lalu search saja di search engine, itu search PLN Mobile. Nanti ada sendiri PLN Mobile di situ, tinggal install dan download. Untuk pendaftarannya, bisa nanti mencantumkan NIK, lalu mencantumkan nomor ID pelanggan PLN. Oke. Nah, kalau untuk informasi tadi kan kita bicara PLN secara nasional, untuk Sukabumi ada alamat media sosial yang mungkin bisa dikunjungi oleh masyarakat begitu? Untuk khusus warga Sukabumi ada, kita selalu update di Instagram PLN Sukabumi, @PLN Sukabumi. Oke, jadi bagi updater semua yang masih kurang nih infonya di acara ini, mungkin bisa langsung kunjungi atau datangi di PLN Sukabumi ya. Betul. Instagram untuk PLN Sukabumi. Nah, tadi kan ini diharapkan juga masyarakat mendaftar langsung. Ini khawatir nih ada potensi-potensi apa broker calo gitu. Himbauan dari teman-teman PLN supaya masyarakat daftar sendiri aja gitu, gimana mungkin? Silakan. Ya. Jadi ini juga himbauan buat masyarakat ya, semuanya ya, khususnya di Sukabumi. Layan PLN semakin terbuka, semakin transparan. Jadi harapan kami adalah semua pelanggan tidak melewati yang namanya istilahnya calo gitu. Betul. Jadi kalau misalnya pelanggan memang ragu atau memang butuh kepastian informasi, mau datang langsung ke kantor PLN juga dipersilakan, nanti kita dipandu oleh pegawai PLN di kantor gitu. Oke, jadi berarti tidak perlu melalui calo. Ya, langsung aja gitu ya. Langsung aja gitu kalau okay, misalnya ragu gitu. Berarti Sukabumi itu kan ada berapa WLP ya, berarti Pak ya? Ada 6 WLP kita. WLP berarti di mana aja tuh Pak? Di Cicuruk. Cicuruk. PLN Cibadak. PLN Cikembar. Mm-hmm. PLN Sukaraja. PLN Labuan. Sukabumi Kota. Dan terakhir PLN Pelabuhan Ratu ya. Jadi bagi warga yang ada di Pelabuhan Ratu silakan datang ke kantor PLN di sana begitu ya. Betul. Yang Sukaraja Cicuruk juga begitu. Jadi jangan perlulah kita melewati orang-orang lain dulu ya, pihak-pihak lain, langsung aja ke PLN dan bisa dikunjungi juga di
akun media sosial PLN Sukabumi tadi di Instagram salah satunya. Supaya diskonnya terasa. Nah, biar langsung lah gitu. Jadi Mas, berarti promo Nyalakan Kemerdekaan ini diperuntukkan nih bagi pelanggan yang seperti apa begitu? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau untuk promo ini bebas ya pelanggannya, tetapi yang jadi konsen kita adalah promo ini hanya untuk pelanggan satu pas. Artinya daya yang tadi, daya 450 sampai dengan penambahan sampai dengan 5500 VA gitu. Mau pelanggan yang pasca bayar, yang bayar bulanan ataupun yang sudah menggunakan listrik prabayar, nah itu bisa mengajukan. Dua-duanya bisa begitu. Dua-duanya bisa mengajukan. Oke, jadi bisa ikut promo ini begitu ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Panji dan Mas Rais sudah ngobrol bersama kami. Mungkin informasi lanjutan bagi updaters yang perlu mungkin silakan nanti dikunjungi di media sosial ataupun website resmi dari PLN begitu ya, untuk promo Nyalakan Kemerdekaan. Begitu mungkin untuk obrolan kita akan lanjut di episode berikutnya, di bincang bisnis berikutnya. Saya Osa Bahtiar Kamsah dan Mas Panji dan Mas Rais mohon undur diri, updaters semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.